daripada awal-awal lagi untuk mengelakkan kejadian bila menang dengan tiket kita dan pemenangnya melompat kepada parti lain. Kita mahu bahawa aku janji kepada calon-calon yang telah dipilih dan insyaAllah akan menjadi calon pada 26 hari bulan nanti, kita minta mana-mana calon yang dipilih atas nama BN harus tertakluk supaya tidak lompat ke mana-mana pihak. Akta lompat parti telah didrafkan oleh Dato' Seri Azalina Osman Shafiq. Beliau juga ahli Parlimen Pengarang dan juga penasihat undang-undang pada pemerintah. Saya tahu ada pihak lain yang tidak bersetuju dengan akta anti lompat itu. Namun UMNO serta Barisan Nasional berpendirian bahawa akta anti lompat ini harus dilaksanakan bagi menyekat ahli-ahli parlimen ataupun adun-adun yang melompat ke tempat lain. Kerana kemenangan mereka adalah kemenangan parti, bukan kemenangan individu. Oleh yang demikian, di PRN Johor ini, adun-adun yang menang wajib menandatangani aku janji itu. Dan kita tidak mahu pisang berbuah dua kali sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat MPD. Dan ada beberapa perkara lain yang pada hemat saya nanti ketika taklimat diadakan kepada calon-calon akan diberitahu ketika itu. Namun di dalam hal ini, saya harap sepanjang kempen pilihan raya ini dan sebelum tempoh penamaan calon, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, ini akhir zaman, ini zaman fitnah dan lemparan below the belt telah bermula. Karakter assassination, pembunuhan perwatakan telah bermula. Ingat ini. Dan mereka bukan hanya menghentam kita dari dasar dan prinsip parti, tetapi dari segi peribadi. Oleh sebab itu, kita sebagai jentera pilihan raya, terutamanya komunikasi yang dikendalikan oleh BNCOM, Kumas dan lain-lain sosial media yang dikendalikan oleh pihak negeri dan parti-parti komponen, kita harus meneliti agar serangan-serangan yang dilemparkan pada kita harus dibalas dalam tempoh sesingkat mungkin yang boleh. Kerana jika ianya menjadi tular, maka ketularan itu menyebabkan kita tidak ada penting untuk mempertahankan diri. Apalagi untuk kita menyatakan bahawa itu adalah fitnah.